Ciri-ciri pasangan yang tulus padamu. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cinta In. Cinta tidak selalu diungkapkan lewat kata. Memiliki pasangan yang tulus mencintai, rasanya bahagia sekali di hati. Akan tetapi ada beberapa pasangan yang tak biasa mengungkapkan rasa sayangnya melalui kata-kata. Hal tersebutlah yang kerap menjadikanmu bimbang apakah benar dia tulus mencintai atau tidak. Daripada pikiranmu dipenuhi tanda tanya, berikut adalah 10 ciri-ciri pasangan yang tulus padamu meski tidak banyak mengatakan cinta. Satu, selalu berupaya menjagamu di segala suasana. Suasana dalam sebuah hubungan percintaan tidak selamanya baik-baik saja sesuai harapan kalian. Terkadang mengalami rasa suka, tapi juga bisa saja dilanda kesedihan dan kebimbangan. Bagi dia yang tulus, apapun suasana yang sedang tercipta di hubungan kalian, dia akan selalu berupaya menjagamu agar tidak sampai terluka. Mampu menjaga perkataan dan sikapnya agar tidak sampai lepas kendali hingga menjadi menyakiti. Upaya penjagaan ini tidaklah mudah karena hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang memang tulus dalam membina hubungan asmara. 2. Sesibuk apapun dia, tetap mau meluangkan waktu untuk bertemu. Pasangan yang memiliki kesibukan padat, jika dia tetap mau meluangkan waktu untuk bertemu denganmu, maka ada ketulusan hati dalam mencintai. Sebab dia rela mempercepat proses kerjanya dan berjuang lebih keras lagi agar ada waktu melakukan perjumpaan. Tidak selalu dengan banyak berkata cinta, karena dengan pengorbanan memberikan waktu di sela kesibukannya saja, itu sudah menjadi bukti nyata adanya ketulusan dirinya dalam hubungan cinta yang kalian bina. 3. Tak banyak menuntut pasangan. Pasangan yang tidak banyak menuntutmu untuk harus seperti ini dan itu adalah sosok yang mampu memberikan kebahagiaan dalam sebuah hubungan. Karena selain tidak banyak tekanan dalam jalinan asmara, itu juga menjadi bukti ketulusan hatinya. Kurangi rasa curiga akan ketidaktulusannya. Meski dia tidak banyak berkata-kata cinta, tapi caranya dalam menjalani hubungan dengan tidak memaksakan kehendaknya padamu, itu sudah membuktikan bahwa hatinya memang tulus mencintai. 4. Tak terlalu lama membuatmu menunggu. Ketika kamu menghubunginya, jika memang sedang tidak ada kesibukan padat, dia tak akan dengan sengaja membuatmu terlalu lama menunggu. Pasangan yang tulus dalam mencintai tak akan tega membiarkanmu begitu saja. Seandainya akan ada kegiatan yang membuatnya tak bisa berkomunikasi denganmu dalam waktu yang cukup lama, sebelum memulai kegiatan tersebut, dia akan terlebih dulu menginformasikannya padamu. Kebijaksanaannya inilah yang menjadi bukti adanya ketulusan hati. 5. Tak mempermainkan perasaanmu. Terkadang karena terlalu cintanya seseorang pada pasangannya dapat menjadikan pasangannya terpicu mempermainkan perasaan. Namun bagi dia yang memiliki ketulusan hati, tidak akan pernah terpikirkan sedikitpun untuk bermain-main. Jika selama ini pasanganmu selalu apa adanya dan serius menjaga hubungan dan dia tidak pernah memanfaatkan kelemahanmu, maka hal tersebut termasuk dalam pembuktian ketulusan cintanya padamu. 6. Kamu jadi prioritasnya. Bukti selanjutnya bahwa cinta pasangan tulus adalah kamu menjadi prioritasnya. Pasangan yang mencintaimu dengan tulus akan berusaha ada di sisimu setiap saat. Dia juga berusaha menunjukkan pada dunia bahwa kamu dan dia sedang dalam hubungan. Pria yang benar-benar tulus akan senantiasa berusaha membuat pasangannya bahagia dengan menjadikannya prioritas utama. 7. Rela berkorban. Saat dia rela berkorban untukmu, jangan ragu lagi akan ketulusan cintanya. Namun ingat, berkorban di sini bukan berarti dia menyakiti dirinya demi dirimu, tapi lebih ke perjuangannya mempertahankan hubungan kalian, membuatmu bahagia dan selalu nyaman bersamanya. 8. Peduli dan memahami. Pasangan yang tulus juga akan mempedulikanmu dengan sangat baik. Dia bahkan memahamimu lebih dari yang kamu lakukan pada dirimu sendiri. Umumnya pria yang tulus juga berusaha menjadi pendengar dan penasehat yang baik untuk pasangannya. 9. Tidak manis di mulut saja. Pria yang sungguh tulus dalam cintanya tidak hanya manis di mulut. Artinya dia tidak hanya mengatakan bahwa ia mencintaimu, tapi dia juga mencintaimu lewat perbuatannya. Dia bersikap sopan, santun, dan hormat padamu. Dia juga romantis dan manis. 10. Berkomitmen. Pria yang tulus juga komit terhadap hubungan kalian. Dia menjaga komitmen itu dengan sangat baik. Dia juga berusaha membuat hubungan terasa selalu menyenangkan, aman, dan nyaman.
Oke sobat, itulah tadi 10 ciri-ciri pasangan yang tulus padamu meski tidak banyak mengatakan cinta. Bukti ini bahkan bisa menunjukkan bahwa dia mencintaimu tanpa pamrih, tulus, dan tidak mengharap apapun darimu. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.